Beralih ke informasi lainnya, konser Kangen Lagu Banjar Baras Kuning berlangsung meriah di Auditorium RRI Banjarmasin. Konser ini menjadi momen agar lagu Banjar bisa lebih dikenal secara luas lagi ke depannya. Belasan lagu-lagu Banjar secara bergantian dibawakan sejumlah musisi Kalimantan Selatan dalam konser Baras Kuning yang berlangsung secara semarak di Auditorium RRI Banjarmasin. Konser Baras Kuning ini merupakan momentum harmonisasi seniman Kalsel untuk mendukung dan bersama mendorong kebangkitan persaudaraan serta solidaritas antar seniman Banua yang selama ini bagai jalan di tempat berkarya produktif tanpa pamrih meski masih minim peminat dan keberpihakan. Diharapkan melalui event ini, lagu-lagu Banjar akan segera menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta akses distribusi secara digital baik melalui media sosial maupun layanan streaming semakin terbuka secara luas untuk mengobati rasa kangen pada Banua melalui lagu-lagu karya seniman daerah Kalimantan Selatan. Erwin Yudanuari, Banjar TV.